Gimana nih Pak? Mantep banget sih ini lu yang benar. Ini benar-benar wah padat berisi jago goyang. Itu kan kokelnya goyang-goyang kok. Iya benar. Jago kan? Tapi keren, overall puas banget gua. Puas ya? Puas banget. Pakai banget, pakai banget. Mantap. Oke. Selamat datang di Java Pet and Company China. Ciel. Sekarang video kali ini kita mau isi koral di Jam Vlog. Jadi waktu 2 minggu ya? Seminggu apa sih 2 minggu ya? 2 minggu. Sekitar 2 mingguan kita kan udah pindahin tuh akuarium dari sini. Kita ke dalam. Ada yang jadi kura-kura di bawah kan? Sekarang kita mau masukin koral-koralnya. Akuariumnya sih udah bening banget. Tadi airnya juga diperiksa, ternyata udah oke banget. Sekarang kita mau penuhin hasrat dia. Buset. Dia sukanya yang padat. Apa lagi? Berisi. Padat, berisi. Bergoyang. Bergoyang. Colorful. Montok. Kenapa jadi montok? Montok dan colorful. Kita inin hasratnya dia. Liatin terus videonya ya. Oh, saya sama James hari ini. Sampai lupa saya ngomong sendiri. Ini. Kura-kuranya nih. Kura-kuranya. Konsep lu apa, James? Konsepnya tetaplah namanya tadi kan yang udah pasti udah mau warna-warni, terus udah pasti bergoyang, udah pasti LPS. Konsepnya kan kemarin juga udah lihat kan batunya. Jadi kita ya ada main bridge-nya tetap untuk supaya ikan-ikan bisa muter-muter. Dia mau ada ikan nggak sih? Ikan ada, tetap ada, tapi kan tetap aja kita selalu banding 70 banding 30 kan tetap padatnya di koral. Gak usah banyak-banyak lah ikannya ya. Ikannya Jam Vlog udah banyak, ngapain koralnya banyak. Ya kita main di koral ya. Hmm. Ya udah, nanti kita liatin seperti apa hasil scapingannya. Hasil scapingnya udah ada. Selesai. Scaping udah selesai. Kita lihat nanti koral-koralnya apa aja yang dipilih sama James. Ikutin terus ya. Let's go! I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these f***ing clowns. Hoover up top, they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown.
never go. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring. Yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart? Are you mean? Got some scars, got some needs. Are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm f***ed off at these f***ing clowns. Hoover up top, they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God they all let me down. Menyenangkan hatinya, nggak tahu seneng nggak? Aduh, lemes. Kita udah isi koralnya. Isi koralnya. Ikannya juga udah masuk. Tadi sama James diatur-aturin. Kayaknya dia lebih seneng ngatur-ngatur koral. Tapi nggak tahu nih. Tapi ini memang gimana nih Pak? Mantep banget sih ini. Lu yang benar. Ini benar-benar wah padat, berisi, jago goyang. Itu kan koralnya goyang-goyang kok. Iya, benar. Jago kan? Melambai-lambai ya kan? Iya, iya. Ini benar-benar dibuat lemes ya kan? Sampai dibuat satu merah seperti ini kayak ambeien di sini. Udah kayak ambeien mau pecah. Nih, tunggu ada yang lewat berbikini. Oh gitu. Gak bisa dipancing gitu. Agak ngegas ya. Iya. Tapi ini keren banget loh. Ini ikan-ikannya kan baru beberapa doang ton. Oke. Okay. Lu nanti gimana rencananya ikan mau ditambahin lagi enggak? Aku ngikutin arahan Ko Ponto supaya tidak benturan dengan si koral nantinya. Tambah dikit lah. Boleh. Yang penting kan memang yang kita mau tonjolkan koral ini nih. Iya. Dan ini kan juga nggak bisa sembarangan nih setauku. Supaya ini tetap bisa hidup dan bertumbuh. Ya berarti harus ada salah satu yang ngalah, betul nggak sih? Betul. Ya, jadi aku ikutin arahan Ko Ponto aja. Kalau masalah uang, juga. Biar nanti Koko yang bayar. Kita habisin dia. Kita habisin dia. Habisin sampai... Sampai letoy begini ya? Sampai letoy. Itu, letoy dia. Lemas tuh dua-duanya itu. Nah itu sengaja diturunin ke bawah toh? Oh siap, bikinin lagi. Iya, ya. Bikinin lagi. Iya. Supaya? Supaya naik. Mantap, mantap. Koral mantap. Gimana, Ton? Mau ditambah lagi nggak? Masih ada sih space-nya. Ini sengaja dikosongin tuh okay. Di sana. Biar nanti kalau misalnya lu mau ada koral yang ini, yang lu mau, okay. Masih bisa taruh okay. Situ. Mana lagi ya? Kayaknya udah padat semua sih. Koral tuh yang mahal apa ya, Ko? Asik. Nggak, gue cuma mau tahu aja, bukan mau nambah. Semua koral sebenarnya nggak ada yang mahal lah. Asik. Cuma buat lu doang mahal. Jadi diinjek gua. Siap. Udah. Tanda mulu dari tadi. Udah nih, Kak, lu apa yang mau ditambah nggak? Apa ikut aja? Lu ikut-ikut terus sih nih dari kemarin. Tapi gua ngikut aja udah... Ngikut deh. Udah becek kali kok. Anjir, nggak jauh-jauh. Iya kan? Gimana gua yang main ya kan? Muncet kok. Gila, nggak cuma di sini karena bisa lihat banyak sisi ini gitu lah. Oh, lihatnya enak kali itu. Wah, sampai belakang-belakang si James Pudasi buat. James Pudasi. Iya kan? Sampai, wih. Dua sisi. Cover both side. Bisa depan sama belakang lu. Hah? Bisa lihat lu kalau turun tangga kan langsung, wih, disambut kan. Siap. Terbagus. Ya paling gitu sih, kita udah pakein ini nih,
Cuman tahannya habis ya dosis. Iya. Kita pakai Red Sea buat mineralnya dia. Nanti kan tiap minggu ada tim maintenance kan. Siap. Nanti dia akan selalu ngecek tuh parameter airnya. Dia akan cek ininya juga nih KHCMG-nya. Skimmernya kita udah pasangin juga. Nanti reportnya ke lu ya lo. Iya dong. Kalau ke gua percuma nggak ngerti gua. Lampunya udah dibenerin. Lampunya udah dibenerin. Mantap, thank you banget Jafari. Udah, luar biasa. Udah nyala semua lah. Yang penting ini sekarang jadi lu bisa nikmatin nih daripada dulu kan. Kuning semua, lumut semua. Iya lo. Iya kan? Memang posisi menentukan prestasi. Prestasi. Durasi. Oh, durasi. Durasi gua ngomong tahun. Prestasi. Kan sekarang udah beda. Oh, iya. Pakainya durasi sekarang. Jadi kan lebih lama gua menikmati ini. Coba gua jangan terlalu kemana-mana ya. Habis ini, habis itu aku mau sedikit ngomongin ini. Ini gua. Apa dia? Ini kan kemarin banyak. Kenapa kok di sini jadi hitam gua? Kan gua udah bilang sama lu. Iya, karena kan memang menyesuaikan tempat depan kan. Iya. Ini kan pindah posisi, bukan dari awal perencanaannya. Oh iya benar-benar. Ya kalau mau dibalik, estetikanya jadi kurang bagus. Iya, ininya jadi ngadep ke sana ya. Iya, jadi kita ngalah di sininya aja lah. Supaya juga ikan air tawarnya enggak ngiri mau masuk ke. Loh, ini pakai AC, ini enggak pakai AC, Go. Oh iya iya benar. Iya kan? Iya iya. Persinggiran kali dia. Iya iya. Iya ya, kan? Iya, biar enggak ngiri lah dia. Kepanasan dia. Ya, ini ya. Adem kali dia. Ini adem. Satu PK. Satu. Siap-siap tagihan bulan ini, Pak. Siap. Aku nanti embers. Ya. Embers istriku. Udah. Siap. Udah terus sih. Iya. Udah. Coba edukasi ini. Dulu, Koko. Koko coba edukasi. Kayaknya kalau sama orang lain, gue pun tuh edukasi mantap kali. Sama aku, gak ada edukasinya. Aku butuh lo gue edukasi gue. Yaudah. Siap. Yang penting kan parameter nanti dicek sama tim maintenance nih. Siap. Gue cuma minta tolong sama lu. Oke. Okay. Ini air tawar, air top up, diisi terus jangan sampai kosong. Oke. Okay. Kapas. Kapas jangan sampai kotor, ngerubah. Iya, nanti ganti. Sama skimmer sih. Skimmer ini kalau udah penuh, kepalanya lu buang. Kepalanya. Iya kepalanya. Dibersihin nggak kepalanya? Lah itu kan kepala aja gue. Iya kepala sih. Dicopot lu buang. Siap. Buang airnya. Jangan sampai dia luber masuk lagi ke dalam. Nanti dia amoniaknya masuk di sini lagi. Disini lagi malah nanti koralnya terkontaminasi. Terkontaminasi. Paling itu aja sih yang perlu diperhatiin sama lu sih. Oke, sekarang jadi aku mau bersihin skimmer dulu ya. Boleh. Sekarang. Ya. Sekarang banget kok. Lu gue mau usaha, ya gue usah nanti aja gitu. Sekarang iya lagi. Capek lu sama dia. Capek lu sama dia lu. Ya udah sih, paling gitu aja. Siap. Tapi keren, overall puas banget gue. Puas ya? Puas banget. Pakai banget. Mantap. Oke. Ya udah, gitu aja. Kalau nggak bisa gila saya ketemu dia. Sampai jumpa lagi di next video. Bye-bye.